Halo Sobat Elektrik, kali ini kita akan review UC flagship terbaru dari Bigode yang udah punya spek 134 volt dan plus suspensi. Ini adalah Bigode Master. Yuk kita bahas, let's go. Halo teman-teman, gue Erik Sojana dan setelah sekian kali Bigode alias Godway membuat UC, kali ini di tahun 2022 mereka meluncurkan Master yang menghadirkan teknologi terbaru dengan spesifikasi UC tertinggi saat ini yaitu 134 volt dan juga dilengkapi dengan suspensi. So, apa aja kelebihan dan kekurangan dari wheel ini? Mari kita bahas satu persatu. Dari segi desain, Master sama sekali berbeda dari model-model sebelumnya. Biasanya UC Bigode pada umumnya berbentuk bulat-bulat dengan shell plastik di bodinya. Tapi kali ini di Master bentuknya lebih ke open shell design. Hampir tidak ada shell plastik yang menutup bodinya, sebaliknya hanya terdiri dari parts-parts berbahan metal ataupun rubber padding. Paling yang plastik itu hanya battery enclosure-nya aja. Jadi kalian bisa lihat body Master yang belum dipasang patch benar-benar telanjang. Kita bisa langsung lihat kotak-kotak baterai yang menempel di sampingnya. Kemudian setelah dipasang rubber padding, baru terlihat bentuk desain Master yang sesungguhnya. Bentuk Master ini sangat dipengaruhi oleh rubber-rubber padding ini. Setelah dipasang padding, Master jadi terlihat lebih sleek, futuristik, dan lebih tajam. Berbeda dari image Bigode generasi lama yang identik dengan bentuk bulat-bulat. Impresi awal ngelihat Master dari depan memang agak kurang. Tapi lama-lama ngelihat Master itu keren banget, apalagi dari samping. Kelihatannya gahar banget. Kalau dijajarin dengan UC lain, menurut gua tampang Master ini yang paling gahar. Seolah-olah siap menerkam lawannya. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing dan personally gua sangat suka dengan desainnya. Dan ngomongin soal quality, Bigode pada umumnya terkenal dengan menggunakan material yang low quality di kebanyakan UC-nya. Dan di Master ini kualitasnya gue harus bilang 50-50. Ada beberapa parts yang kelihatannya sangat kokoh karena terbuat dari metal atau alloy, seperti di bagian kerangka atas, footplate, dan juga di bagian slider suspensinya. Tapi sayangnya sisanya kelihatan rapuh, chip, dan sangat ke-expose. Contohnya seperti di bagian lampu depan dan belakang, kemudian battery enclosure yang terbuat dari plastik yang juga minim proteksi, dan juga rubber padding yang meskipun empuk tapi sangat tipis dan gampang robek. Untuk specs, Master menggunakan sistem voltase tertinggi saat ini yaitu di 134 volt, yang artinya semakin besar power dan juga overhead room yang bisa dihasilkan dari wheel ini. Di bagian daya, Master menggunakan baterai 134 volt 2400 watt hour yang diklaim punya jarak tempuh sampai 120 km dalam sekali pengecasan. Untuk pengecasan terdapat dua buah port charger di bawah handle trolley dan sudah ditutup dengan pelindung karet sehingga aman dari hujan ataupun debu. Sayangnya charger bawaannya hanya dikasih yang 3 ampere dan bukan yang fast charger. Selain itu, Master juga dilengkapi motor 3500 watt versi high torque yang membuat wheel ini punya torsi yang sangat besar dan juga didukung oleh daya 134 volt membuat Master bisa melaju sampai 90 km per jam dengan free spin Master setinggi 116 km per jam tanpa beban. Saking besarnya torsi awal yang bisa dihasilkan oleh Master, membuat wheel ini bisa menanjak dengan sudut kemiringan hingga 30-40 derajat tanpa ada masalah. Jadi buat kalian yang suka riding ke area yang menanjak, Master ini sangat cocok. Untuk rodanya, Master dilengkapi dengan ban 20 inch CST Nobi Tire yang sangat cocok untuk off-roading. Ban Nobi ini terasa sangat ngegrip di medan off-road, tapi terasa kurang di jalanan aspal.
Ada yang suka dengan ban ini dan ada juga yang nggak suka. Gua personally kurang suka karena ban ini cenderung gampang membawa kalian jatuh ke samping, membuat ban ini kurang stabil. Di bagian suspensi, Master dilengkapi dengan air shock 80mm yang bisa di-adjust tingkat keempukannya dengan knob putar di belakangnya. Suspensi ini bisa dipompa sampai 350 PSI, jadi bisa disesuaikan juga dengan berat badan dari rider. Karakter dari suspensinya ini mirip dengan suspensi yang ada di InMotion V11, di mana kalian akan ngerasain semacam pogo effect. Dan tentunya suspensi ini terasa sangat empuk dan sangat membantu meredam getaran, terutama waktu riding di jalanan yang gak rata seperti jalanan bebatuan, jalanan komblok, maupun sedikit off-road ringan. Turun dari tangga pun terasa sangat mudah dan sangat effortless. Tapi meskipun empuk, sayangnya dengan travel suspensi yang pendek, membuat wheel ini sering terjadi bottom out, terutama saat loncat dengan jarak yang cukup tinggi. Gua yang beratnya kurang lebih 70 kg aja sering kena bottom out, jadi buat kalian yang lebih berat mungkin harus memompa pressure-nya lebih tinggi atau mengganti shock yang lebih bagus. Dan karena inilah menurut gua wheel ini kurang cocok untuk dibawa off-road yang terlalu ekstrim, apalagi yang banyak drop terlalu tinggi. This is not the right wheel for that. Oh ya, selain itu pompa bawaan Master juga kurang bagus karena gampang bocor. Jadi mendingan kalian beli pompa yang lebih baik. Master dilengkapi dengan LCD display yang besar dan posisinya ada di atas. Ini adalah LCD terbaik yang pernah ada di UC. Informasi yang ditampilkan juga jelas dan besar. Ada informasi speed, baterai, riding mode, temperatur, dan juga odometer. Sayangnya LCD ini nggak terlalu terlihat di bawah terik matahari. Tapi di sore atau malam hari, LCD ini sangat jelas. Berbeda dari kill switch pada umumnya, di Master menggunakan lift button. Hanya dengan menekan tombol ini 2 kali, maka balancing motornya akan di-pause dan wheel bisa diangkat ataupun diparkir. Nah, di Master ini juga udah dilengkapi kickstand bawaan, sehingga wheel ini bisa dengan mudah diparkir. Meskipun nggak terlihat terlalu kokoh, tapi masih cukup berguna. Sayangnya plat besi ini gampang bengkok kalau terjadi benturan atau crash. Untuk seated riding, gue bisa bilang Master adalah salah satu wheel yang sangat enak untuk riding duduk. Bentuk padding bagian atas sendiri udah membentuk lekukan dan juga dilengkapi dengan rubber padding di seluruh permukaan atas, sehingga wheel ini sangat nyaman untuk duduk. Posisi kaki kita pun cukup pas dan di padding samping ada potongan sehingga nggak mengganggu kaki kita waktu duduk. Dan seperti biasa, Bigode dari dulu memang kurang perhatian di bagian lighting. Meskipun udah ada 4 LED di depan, lampu ini masih kurang terang di malam hari. Selain itu, lampu ini juga membuat tampang wheel ini kurang oke dari depan dan juga hanya bisa di-adjust dengan angle yang sangat kecil. Di bagian brake light ada iluminasi warna biru dan juga udah dilengkapi dengan lampu sein. Sayangnya lampu brake ini juga masih terasa kurang terang dan bagian lampu ini sangat ke-expose. Jadi kalau misal terjadi crash atau wheel ini jatuh, kemungkinan besar bagian belakang ini akan gampang pecah. Untuk bagian pedal, untungnya Master dilengkapi dengan footplate yang sangat-sangat bagus. One of the best stock pedal yang pernah gua coba. Ini adalah footplate CNC dari Bigode yang terbuat dari bahan aluminium alloy. Bahannya sangat kokoh, bentuknya honeycomb dan juga dilengkapi dengan spikes yang sangat efektif mengunci telapak kaki kita. Selain itu, bentuknya juga sangat keren dan juga sudut kemiringannya bisa diatur dengan mudah. Footplate ini juga posisinya sangat tinggi ground clearance-nya, jadi kemungkinan kita mengalami pedal clip lebih kecil terutama saat off-roading. Dan yang terakhir, bagian trolinya ada di tengah, membuat wheel ini gampang untuk didorong dan posisi ketinggian trolinya pun sangat pas. Sayangnya handle ini bahannya kurang kokoh dan gua bahkan udah matain handle ini waktu mau angkat wheel yang cukup berat ini. Jadi gua gak sarankan kalian untuk mengangkat wheel ini dengan handle troli ini. Tapi gua dapat info kalau Bigode akan mengganti troli handle ini dengan bahan yang lebih kuat di batch selanjutnya.
Di video sebelumnya, gue udah membahas lebih lengkap tentang bagaimana riding experience menggunakan Master. Kalian bisa cek di video itu untuk tahu bagaimana rasa berkendara dari Master yang lebih lengkap. Tapi secara singkat, pertama kali riding dengan Master, kalian akan merasa berdiri di posisi yang sangat tinggi. Buat yang belum terbiasa, mungkin akan sedikit merasa awkward karena ketinggian ini. Satu hal yang perlu diperhatikan, posisi ketinggian Master ini cukup membuat kalian lebih gampang wobble, terutama saat ada angin kencang. Tapi setelah terbiasa dengan wheel ini, kalian akan ngerasain power dan kenyamanan dari Master. Meskipun wheel ini cukup berat, sekitar 37 kg, torsi yang dihasilkan dari wheel ini membuat wheel ini terasa sangat ringan waktu dikendarai. Apalagi di saat kalian riding di area yang menanjak, powernya kayak terasa ngisi terus. Selain itu, suspensinya yang smooth juga sangat membantu meredam getaran jalanan. Rubber padding di sekitarnya juga sangat membantu mensupport kenyamanan dari wheel ini. Sayangnya rubber padding ini masih kurang nge-lock kaki kita dan di bagian padding belakang juga masih terlalu kecil sehingga agak sulit untuk melakukan extreme braking di wheel ini. Sedangkan untuk masalah temperatur, kalian nggak perlu khawatir. Dari pengalaman gua, Master adalah wheel bigode yang paling aman karena dibantu desainnya yang cukup terbuka, membuat wheel ini cenderung punya temperatur yang rendah dan nggak gampang overheat. So far, gue merasa Master adalah wheel yang sangat potensial dan hampir sempurna. Tapi ada beberapa parts yang gue rasa perlu kalian ganti seperti ban, suspensinya, dan juga rubber paddingnya supaya wheel ini bisa lebih perfect lagi. Oke, last but not least, Master dibanderol dengan harga sekitar 42 juta. Meskipun harganya cukup mahal buat kebanyakan orang, tapi harganya ini masih lebih murah jika dibandingkan wheel-wheel lain seperti Sherman atau Commander. Menurut gua harganya cukup oke mengingat spesifikasi dari wheel ini yang menawarkan power dan juga adanya suspensi. So, apakah gua akan merekomendasikan wheel ini? Buat kalian yang masih beginner, gua nggak menyarankan wheel ini untuk jadi UC pertama kalian. Sebaiknya kalian latihan dulu dengan wheel yang di bawahnya. Tapi buat kalian yang ngerasa kurang puas dengan wheel yang kalian punya saat ini, then definitely it's a yes. Kalau kalian bisa afford dengan harganya, menurut gua wheel ini adalah salah satu wheel terbaik saat ini dan kalian pasti akan puas dengan performa dan juga kenyamanan dari mesin ini. Oke guys, sekian video review Master dari gua. Semoga informasi ini berguna dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Like dan subscribe untuk stay tune terus di video gua yang selanjutnya. Salam elektrik.